Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kemarin UTS-nya? Lancar? Bisa semua ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ibu, ibu lancar. Ya. Nilainya bervariasi, tapi ya memang rata-rata bagus ya. Semoga nanti UAS juga sama ya. Oke, Ibu izin share screen <tuh> terkait materi pada siang hari ini ya melanjutkan yang HTML ya kemarin sudah HTML, sudah CSS, sudah Bootstrap. Nah sekarang ke JavaScriptnya. Oke. Nah ya JavaScript. Nah ini intinya membuat suatu web itu lebih dinamis, gitu ya. Kalau misalkan ini ada ada item-itemnya nggak di kalian? ada Bu. Ada Ibu. Oh, ada. Kalau saya gini kan? Aman. Hilang, Bu, hilang, Bu. Aman ya, oke. <tuh> oke. ya. Jadi di sini scripting language yang paling banyak digunakan dan masih ingat ya, kalian di awal sudah disampaikan bahwa ada client side gitu ya, sama server side. Nah, JavaScript ini masuknya kemana mana, Dek? client side atau server side? Hello? Client side, Bu. Iya, <laughs> client side. Intinya kayak seperti apa gitu ya? Nah, ketika saya membuka suatu situs gitu ya, kalau misalkan kita klik kanan, oh ini enggak bisa. Yang lainnya. Oh. <laughs> Jabar. Oke, kalian bisa klik kanan, kemudian nanti ada View Page Source. Ya, nah View Page Source, nah inilah ya ciri kalau misalnya dia client side, maka kita bisa lihat source code-nya di sini, gitu. Ini kan apa? CSS ya, kemudian, nah ini ciri JavaScript, gitu. Kalau PHP, maksudnya ke server side, gitu ya. Dan fungsinya apa supaya dia lebih dinamis, sehingga nanti ketika kita, misalnya, mau cek email, ya, login. Nah, itu nggak perlu pakai PHP, bisa pakai JavaScript. Oh, kalau email itu harus ada nama domainnya, misalkan bla 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 gitu ya, @gmail.com. Nah, kalau nggak ada itu, maka uh, invalid gitu ya, maka user harus diminta untuk mengisikan. Email yang benar, gitu. Misalkan nim, oh nim mas itu kalau misalnya vokasi diawali dengan J dan seterusnya, gitu ya. Untuk verifikasi validasi kita bisa menggunakan JavaScript. Itu intinya. Nah, JavaScript beda dengan Java ya. Nah, kalau Java beda lagi, biasanya nanti kita bisa untuk yang mobile. Java dari Sun Microsystem, kalau JavaScript, Netscape, dan Sun. Dulunya disebut dengan Live script. Nah, ini secara umum perbedaannya. Kalau JavaScript itu interpretasi oleh klien, kalau Java dikompil oleh pengarang ya, dijalankan di klien. Kalau JavaScript kodenya diintegrasikan dengan dokumen HTML, kalau ini applet ya, berbeda dengan dokumen HTML. JavaScript dia luc lucy typing, kalau Java dia strong typing. JavaScript terbatas pada fungsi browser. Kalau yang Java stand Java ini melebihi HTML ya. Dan kalau yang Java dia tidak dapat mengakses objek dan fungsi browser. Kalau yang JavaScript dia dapat mengakses. Itu kurang lebih ya. Ini contohnya ya. Jadi setiap halaman baru gitu ya dikirimkan yang merupakan respon ya dari servernya. Oke, ini sejarahnya dari tahun 95 ya Netscape menyewa Brennan Edge ini untuk membuat Netscape Navigator awalnya NN saya singkat ya, mendukung Java Applet sehingga lebih mudah diakses. Dinamakan dengan Live Script dan dia bertahan enam bulan. Kemudian join ya tahun 95 dengan Java. Nah, fungsinya apa? Ini contoh-contoh sederhana. Minimal kebayang gitu ya. Kalau HTML itu bahasa pemrograman bukan, Dek? HTML. Hello? Apakah dia bahasa pemrograman HTML? Bukan, ya karena di HTML kita nggak bisa membuat seperti kita ngoding di C misalkan ya fungsi pemilihan for nggak bisa. Di sinilah nanti kita bisa, gitu ya. Kalkulator, verifikasi isian, penunjuk waktu, scroll text dan alert, gitu ya, macam-macam. Nah penulisannya ini bisa di dalam tag body ya seperti CSS kemarin, script language gitu ya. Sama dengan JavaScript. Nah, dokumen Jadi setiap kita menuliskan script JavaScript gitu ya, itu dia punya apa? Kalau kita mau, fungsinya gitu ya, dokumen Sama kalau kalian bikin di apa ya, vb.net pernah ya? Nah mirip seperti itu nah di sini kita bisa meletakkan selain di dalam tag head ya di sini di tengah-tengah sini atau di dalam tag body bedanya apa kalau di dalam tag head gitu ya ini direct statement Kalau sorry kalau di dalam tag head ini biasanya untuk fungsi yang digunakan kalau di dalam tag body ini buat uh, direct statement gitu dan seperti css kemarin kalau filenya terpisah, CSS disebut dengan .css, kalau JavaScript .js ya, kalau eksternal. Mungkin ini saya skip. Nah, untuk variabelnya, dia case sensitive. Misalkan gini, kalian ngambil tanggal gitu ya. Get date. G-nya kecil, D-nya besar. Nah, itu nanti hati-hati. Karena bu kok nggak tampil ya? Ya, karena memang uh, dia sensitif. Besar kecilnya ngaruh. Gitu ya. Makanya kalau nikah sama programnya pasti diperhatikan ya. Ngoding aja diperhatikan titik komanya ya. Oke, nah ini ya. Kemudian variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Tidak boleh sama dengan reserve word. Jadi kata kata yang sudah word ini ya maaf salah ketik. Kata yang sudah didefinisikan. Ya, misalnya nanti ada sini banyak ya. Abstrak, bolehan, break, ya seperti ini nggak boleh. Karena kita orang Indonesia, aman ya kita jarang menggunakan nama variabel seperti ini Tuh. oke nah tipenya ada dua kalau yang pakai var gitu ya dia variabel lokal bisa digunakan hanya di lingkup tertentu aja kalau yang global lebih luas tanpa var <tuh> nah ini sudah ya nah sekarang contoh deh uh, saya punya var x 7, saya punya var y, z 19, LK laki. Nah, lihat. Kalau yang Y sama LK udah jelas ya. Tipenya sama ini. ya String. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya yang ini. X ditambah Z. Nah, ini hasilnya berapa kira-kira? Tebak aja. Siapa ya? Ramzi, Ramzi. Y plus Z. Ini kan 7. Ini kan integer ya. Sedangkan ini 19 ditambah. Kira-kira hasilnya berapa, Dek? Hmm, eh, error, Bu. Harusnya nggak bisa. Ya, oke. Okay. Kalau di sini, plusnya di concat. Concat itu digabungkan. Jadinya apa? 7, 1, 9. Gitu. Nanti kita coba ya. Nah, tipe nilai ya, tipe data sepertinya udah tahu semua ya, number, string, boolean ya, true false dan seterusnya. Nah, dalam JavaScript tadi saya sebutkan di awal ya, non atomic ya, seperti structure sama fungsi. Ini operatornya mirip ya, seperti bahasa yang sudah pernah kalian buat ya. Udah mahir semua kan ya bahasa pemrograman ya. Ini nambah, kurang, perkalian, pembagian, modulus, sisa hasil bagi, plus-plus, increment ya, min-min, decrement. Nah, nanti posisinya ini yang menentukan, deh, misalkan A++ atau plus plus A. Itu akan berbeda hasilnya. Gitu ya. Ini persamaan, pertidaksamaan, logika not, logika N, or, dan seleksi kondisi. ya Seperti ini, kalian perhatikan. Ini X plus sama dengan Y. Nah, itu artinya apa? Berarti X sama dengan X plus Y. Nah, ini ya mirip seperti bahasa apa? C ya nah. itu saya lanjutkan ke objek ya nah. Dek udah kelihatan semuanya halo cek sudah, cek suara ibu terdengar sudah, bu. sudah sudah bu Ya ya. Oke, ini JavaScript object ya. Jadi nanti kita pelajari ada built-in object kayak string object, date object, math, HTML object. Nah, ini browser object ya, kayak window, history sama location. Tadi sudah ya. Nah, sekarang string object, string. Jadi dia hanya punya properti satu yaitu length, panjang. Gitu ya, nah metodenya terbagi menjadi tiga, bisa manipulasi isi string, manipulasi view ya, tampilan, penampakan, atau bisa mengkonversi string ke dalam dokumen HTML. Nah ini contohnya ya untuk manipulasi isi string, car at nah, index of last index of. Kalian perhatikan ini memang kecil, jadi kata pertama dia kecil dua tiganya besar, at a-nya memang besar, <laughs> index of. Nah, substring ini mirip seperti fungsi mid, ya. Kalau misalnya di Excel lower case, jadi kecil semua, to upper case besar semua, atau misalnya, Oke, nanti ini kita praktek aja, jadi supaya kalian tahu hasilnya, ya. Ini contohnya, saya punya suatu ini dua kata, ya: text, ya, netscape navigator, nah, metodenya, karet dot karet 0. Nah, 0 itu kan berarti sini ya. Ini N itu 0. E berarti berapa? Indeks ke 1. T indeks ke 2. Dan seterusnya. Ini karakter yang ke 0. Berarti apa hasilnya? N. Gitu. Maka dia akan mengembalikan nilai N. ya. Lagi ya. Karakter at 10. Dihitung aja. Spasi dihitung ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ketemunya A. Nah, indeks F kebalikannya. Eh uh, indeks yang keberapa. gitu ya. Skip berarti kan mau dari sini ya S. Berarti ini 0 1 2 3. Berarti 3 gitu ya. Uh, ini ada juga n, 2 berarti n yang kedua gitu ya, bukan yang pertama. Oke. Okay. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. Halo, aman? Aman ya? Ini nggak ditinggal tidur kan? Halo, masih masih Halo, memperhatikan? Bu. Aman, bu. aman ibu ya, ya, ya. Bu. Nah. Kemudian last index berarti yang terakhir ya. Ini A, berarti last index-nya yang ambil last index of A berarti yang di sini. Gitu. Kita coba ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Benar ya? 14 A. Substring ngambil ya, tengah-tengah. Jadi kalau kalian, nanti ada dua. Ada substring sama substr mirip ya serupa tapi tak sama gitu ya leng panjang ya oke nah ini untuk tampilan string kalau di HTML ada B gitu ya nah terus ada I gitu kan ada I ada U nah ini nih big bold field dan seterusnya jadi di JavaScript itu penulisannya uh, apa gitu ya fungsinya tuh dikasih pasangan kurung gitu Nah, contohnya deh. Ketika kita combine ya, combine dengan HTML, kalian perhatikan, saya punya variabel di sini BSTR namanya tebal, MSTR namanya miring. Nah, ketika nanti di ingin ditampilkan, maka gini ya, document.write BR. Nah, ini BR ya. Kutip ini berarti yang tampil nanti. Jadi dokumen cetak. Nah, kalau mungkin di gitu ya cetak. Kalau di PHP echo gitu ya, print F. Nah, cetak. Ini teks, nah BSTR berarti dia ngambil kan nah, tulisan tebal, jadi ya tebal tapi bold gitu ya. Jadi dia lebih hitam, hitam gitu ya. Terus ini yang italic. Nah mungkin masih ingat ya di pertemuan HTML pertemuan kedua ya kita pernah nuliskan misalnya anim gitu kan ya, bla bla bla. Terus nanti ada ahare gitu kan ya. Nah kalau di JavaScript seperti ini. Anem ringkas namanya. Terus kan dipanggil ya, Aharef. Ini pakai crash, karena dia merefer ke satu halaman yang sama. Ringkas 4. Nah, kalau di JavaScript, penulisannya seperti ini. Ring 4 SR. Oh, ini. Nama variabelnya ini. Ringkasan 44. empat. Uh, dot anchor. Ya, ancor. Nah, ring 4. Tar. Nah, ini kan 4. STR yang bawahnya 4 tar gitu. Terus uh, ah, ah nya gini ah, nama variabelnya dot link gitu ya. Kemudian crash ya ring 4 gitu. Contohnya gini deh. Kalau di HTML ya kita ingin menuliskan big seperti ini big gitu ya. Tag membuka, tag penutup. Nah kalau di JavaScript ya kayak gini doang. Fu nama teksnya apa? Dot big kita. Gitu. Untuk matematika mungkin pernah dengar istilah lapi, gitu ya, log, square dan seterusnya. Ya seperti ini penulisannya. Jadi ini ya, met dot nama propertinya gitu ya. Atau yang kedua met dot method name-nya, parameternya apa. Nah contohnya ini. Saya punya metode metodenya ABS. ABS itu membuat dia positif ya, intinya gitu ya langsung aja met dot ini kecil semua abs akos asin gitu ya floor membulatkan dan seterusnya ini untuk matematika p ini besar pi ya besar semua nah untuk tanggal jadi kalau kalian misalkan ingin membuat uh, kalender gitu ya atau membuat uh, jamnya kan suka ada di web misalnya sekarang jam 13 misalnya ya 13.40 13.40 terus 13 ada, ada detiknya ya, nol satu Dia gerak, nah itu bisa nanti kita pakai JavaScript ya. Nah kita definisikan dulu new Date. Nah adiknya besar, ya. Nanti kita coba latihan ya, manggil untuk yang tanggal. Nah ini metodenya ada get Date, get Day, get Hours, get Minutes, set sama ya, seperti itu. Nah untuk yang Window Object. Yang sering digunakan, alert, close, confirm, open, prompt. Ya, sekarang kita ini untuk yang history and location ya, back, forward, sama go menuju mana. Silakan bisa buka notepad plus plusnya. Ini ini nih ya, keterangan sedikit ya, mungkin tambahan. Ya, jadi ada client side scripting sama server set client set di eksekusi di sisi klien server set di sisi server ya uh, kalau yang client set browser sangat menentukan gitu ya kalau yang server set enggak ini saya rasa udah ya nah ini mirip deh seperti basis ya kalau misalnya proses percabangan if nah if kondisinya apa gitu ya kemudian ini kalau misalnya tadi ya ini saya pakai ini dulu, nah, if gitu ya. Kemudian, kalau ada else-nya, ini komentar ya. Kalau di JavaScript seperti itu, komentarnya ini uh, case label, mirip apa pe -pe pemilihan case, apa case kedua, case tiga, ini defaultnya gitu ya, pemilihan. Kemudian untuk yang conditional operator ya, seperti ini. Ini kan persamaan tadi ya. Nah, untuk looping sama ya ada while, do while, for sama persis seperti isi. Untuk bahasa C udah pernah kalian dapatkan ya di semester berapa? Satu apa dua? Lupa saya. Hello? Udah pernah dapat belum? Semester satu, Ibu. Satu. Masih ingat nggak? atau lupa-lupa ingat? Masih ingat? Masih ya, semoga ya. Oke, ini for. Nah, ini kalian perhatikan. Simbol ini harus ditutup dengan baik, ya. Kemudian kalau dalam JavaScript, kalau misalnya ganti baris, misalkan gini, hello, harusnya kan word lanjut ya. Nah, kalau nggak kalau nggak cukup, misalkan kepanjangan, kalian kasih backslash hello backslash word gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk karakter khusus ya, kayak misalnya empercent, kutip, ini kalian gunakan backslash juga seperti ini. Oke, kita tadi sudah praktek ya. Oke. Nah yang saya sampaikan di mobile sampai segitu udah, ngambil kayak data gitu, udah semua kah? Halo. Dek. Udah belum? Yang sampai ngambil-ngambil gitu. Halo. Udah belum? Kalau udah, para praktikumnya saya carikan yang lain gitu. Misalnya ngambil buat tanggal, ngambilin gitu. Udah belum? Halo, Dek. Ini sinyal ibu masih masih aman? harusnya nggak sih aman ibu aman ibu eh, sinyal ibu masih aman kan? terdengar suara ibu terdengar bu terdengar bu. oh terdengar oke okay. kalau di mobile udah belum yang ngambil tanggal nampilin gitu gitu belum bu Dek. Ah, Sed Patah-patah ibu, suara ibu. Belum, Bu. Di mobile. Oh, suara saya patah. Suara saya Iya, Bu, sedikit patah-patah. Oh, yang dari tadi patahnya pesan. eh baru mulai patah-patah, Ibu. Iya, kok bisa patah juga ya? baru, baru apa, Dek? Baru mulai patah-patah, Bu. Tapi tadi pas menerima ma masih aman, Bu. Oh, aman ya. Oke. Tapi kalau patah-patah mungkin raise hand ya. Cek, cek. Ya, siap, siap. Ya. Jadi, raise hand. Khawatir saya udah ngomong gitu ya. Ternyata nggak ini gitu ya. <laughs> Sampaikan ke kalian. Sebentar, sebentar. Ini kayaknya saya apa sih tadi? Udah saya tutup yang keras okay, python udah udah sebentar. Tadi soalnya ini teteh uh, ngoding gitu ya. Sebentar. Udah, semoga aman. ya kalau sekarang gimana? Kreatif aman? Lebih uh, lebih bagus, Bu. Lebih bagus, tapi ma, enggak tidak tidak patah-patah kan ya? Tidak, Bu. Oh iya, oke, okay. sip, sip, oke. Okay. Nah, di Evita itu udah perlu ya. Terkait JavaScript, saya akan coba bahas. Boleh sambil buka Evitanya ya. Yang pertama, sebentar, saya cek lagi. Bentar, Kalau Ajax di mobile udah? Belum ibu? Oh belum ya. Oke. Bentar. Mana ya? Takutnya overlap sama ini. Enggak ya aman ya?

Oke, okay, kita lanjutkan ya. Saya izin search screen lagi sambil buka notepad-nya. Ini ada ilang ya. 嗯嗯，对呀，嗯。 Sebentar ya, oke, ah saya buka dulu yang pertama ya, Morte Modulnya sudah kelihatan. Cek, masih terdengar suara ibu. Masih, ibu masih ya? Oke, okay. no. Dah, kita mulai ya. Nah, untuk dasarnya kan, udah, kalian sudah tahu ya. Maksudnya di mobile udah pernah ya, berarti menggunakan ya. <laughs> Ini JavaScript termasuk OOP objek oriented programming mungkin udah tahu istilah kelas gitu ya polymorphism inheritance ya. dan ingat bahwa dalam baris JavaScript dalam JavaScript itu harus selalu diakhiri dengan titik koma ya kita mulai dari yang sederhana dulu yaitu fungsi fungsi yang paling sering digunakan dalam JavaScript yaitu ada prompt, alert, sama confirm. Ini di modul sudah ada ya, ada ya materinya tinggal di antara aja. Ini contohnya ya. Kita buat sedikit. Nah. Oke, seperti biasa ya dalam pembuatan dokumen JavaScript kalau terhubung berarti HTML-nya penulisannya digabung ya sama JavaScript. Nah nanti kalau misalnya kalian ya misahkan berarti disimpannya dengan dot apa tadi? JS ya. Contohnya. Sebentar. Penulis. Hmm. Nah. Oke. Okay. Kita ketik dulu ya seperti biasa misalnya HTML Cek, cek. Soalnya Ibu masih masih terdengar aman? Masih, Bu. Halo. Aman Bu. Oke. Okay. Nah, nanti kalau kalian memisahkan dengan JavaScript sendiri, kalian berarti pilihnya JavaScript ya. Karena ini saya masih menggabungkan ya berarti masih HTML. Ya, seperti biasa tadi ya penulisannya bisa di dalam tag head atau di dalam tag uh, body. Ini kita misalnya belajar JavaScript ya. Oke, okay. ini ada body. Is bobor panas banget ya udaranya ya. Nah masih ingat? memanggilnya tadi, script, kemudian language ya, yeah. terus JavaScript ya, yeah. JavaScript seperti ini. Ini berarti digabung ya tulisannya. Nah, D tadi ya punya objek. Nah, nampilin berarti apa? Harusnya objeknya ini gini seperti ini. Window, harusnya gitu. Tapi biasanya kita singkat aja. Cetak apa? Berarti dokumen dot Masih kan dia ya, tadi kan ada banyak objek ya. Mulai dari apa tadi ada date dan seterusnya. Ini boleh nggak boleh nggak ditulis sebenarnya? Boleh ditulis nggak, Bu? Boleh, tapi biasanya kita seperti ini. Nah, perhatikan dalam JavaScript seperti ini buka tutup kurung terus jangan lupa dikasih uh, titik koma tadi ya nah semua yang di dalam tutup kurung inilah ya kalau misalkan aku pengen red berarti yang tampil misalnya uh, kita tuliskan apa perancangan web gitu ya nah jangan lupa apa tadi masih ingat dikasih kutip dua Gini. nah Bu, gimana? Mungkin saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Nanti kita coba untuk mengombinasikan dengan HTML. Mungkin saya coba dulu nyimpen di kemarin berapa deh? Kalian INF 57 ya, kelas B. Kita kelas hmm. A, Bu. Oh iya, kelas A. Kliknya udah kelas A, tapi ngomongnya kelas B ya. Otaknya sama ininya. ini cepetan ini pertemuan 9 ya, lapar kan UTS ya. Kalau di itu sekarang gitu ternyata. Kapannya UTS, 9-nya materi. Jadi 16 pertemuan kita ya. Jadi kita tulis aja javascript satu ya. Uh, Dotnya pilih yang ada aja ya, HTML. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan untuk yang file yang pertama ya di INF 57 tadi nah kita buka dulu kuliah khusus is... eh maaf Let's Start. Dah ya. Dah. Sudah kelihatan ini nampilin ya, berarti cetak aja. Nah, seperti ini. JavaScript perancangan web. Tadi ada yang ketuliskah? <tuh> HTML. Oh, dia ketulis ya, headernya uh -huh. head ya. JavaScript, body, script language. Oke, okay, kita coba dulu ya. Kita edit yang ini, perancangan web. Bu, gimana kalau misalnya di di combine antara JavaScript dengan HTML? Maka kita tulis di sini, deh. Gitu ya, seperti ini. Kalau membuat tulisannya biru, pakai apa di HTML? Font color ya. Oke, okay, berarti gini. Font gitu ya, uh, color sama dengan boleh pakai eksa desimal, boleh pakai tulisan biasa. Blue. Nah, ini kan udah kutip dua, gitu kan ya? Ini berarti kutipnya pada satu, ya seperti ini. Nah, kan kalau di HTML harus pakai kutip ya dua. Nah ini karena udah dua, berarti ininya satu. Nah jangan lupa di akhir dari sini ditutup tag fontnya, seperti itu, ya kita coba jalankan lagi. Nah, saya masih ini. Kenapa ini headnya ikut ya? Harusnya nggak ikut. Coba cek deh, ada yang ketutup kah? Ada yang ke ini? Enggak ya, harusnya ya. HTML, head. Oh, ini enggak. Tadi ada sesuatu berarti ya. CS oh. kurang titelnya bukan kenapa kurang titelnya bukan oh iya ya allah nah. titlenya nah javascript dia kebaca Nah, ya aman. Oke, terima kasih. Oke ya. Uh, mungkin saya langsung aja ya, deh ya. Tadi di sini saya, 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 sudah membuat ya programnya supaya nggak lama nanti ya. Itu ya tadi pendahuluannya. Terus modulnya tadi mana? Nah ini. Nah, tulisan berwarna. Nanti kita coba ya yang pakai alert. Ini window alert. Jadi ya, misalnya alert ya ini kok open bitnya nggak ada ya? Bagian aja Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara nanti alert dengan prom dengan confirm, gitu kan ya? Semoga aman ya. Saya langsung aja ya, ya. meng-copy aja di sini. Gak lama komputer saya. Benar. Kok aneh sebentar. Aku tahan terlalu lama. Nah, nah gini ya, window.alert. Harusnya ini kan tadi pakai window ya, deh ya, tapi kita skip. Nah, boleh pakai gini, Bu? Boleh, gitu ya. Window alert, selamat belajar JavaScript. Nah, bedanya apa? Karena itu kita muncul kan, lihat alert. Nah, seperti ini. Selamat belajar JavaScript. Udah, gitu aja. Ya, itu alert. Yang kedua, nah, kita coba lagi ya, yaitu yang confirm sama yang prompt. Bedanya apa? Ya, kita coba dulu yang confirm ya. sebentar, tetap saya kenapa aja ini. Kita punya variabel. Tadi masih ingat ya, variabel ada yang lokal sama yang global. Nah, kalau ada var berarti apa, Dek? Masih ingat? Hello, lokal ya. Saya punya uh, variabel namanya jawaban diambil dari window.confirm gitu ya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Berarti kan ini cetak ya, ya. Yang tampil dokumen.write ini boleh dituliskan window.document.write. Jawaban anda adalah ini ngambil dari di sini. Nanti bisa nilainya true, bisa nilainya false. Kita coba ya. Selamat belajar JavaScript. Oke, okay. apakah anda ingin melanjutkan? Kalau saya jawab oke, okay, lihat. Nah, jawabannya true ya. Tapi kalau saya jawab uh, cancel, jawabannya false. Bu ini nggak bagus. Oke, okay. berarti harus ada apa dek di situ? Perangcangan web terus dikasih B. R, di sini boleh di sininya atau di sini sebelum apakah ya bebas selamat belajar oke okay. lanjutkan oke okay. true okay. itu uh, confirm jadi ini alert ini confirm yang belum adalah prom kita coba dulu yang promnya <tuh> uh, promnya pakai yang ini aja. nah prom itu berarti misalkan gini nama anda siapa gitu ya nah kita bisa menggunakan itu nah masih ingat tadi kalau yang untuk komentar pakai apa deh masih ingat komentar halo komentar pakai apa coba saya panggil ya kita kayak apa tadi ya billy 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 Brilian. Komentar pakai apa dek tadi? Billy hadir. Billy. Cek cek. Suara Bu masih terdengar? Terdengar Bu. Chandra. Masih. Oke. Kalau komentar di JavaScript apa dek? Dewa, Satria. Uh, bintang terus les, backslash pakai seles seles ya kalau di javascript. Kalau satu baris gitu ya. Nah, kalau misalnya beberapa baris pakai slash bintang gitu ya. Kemudian uh, bintang slash. Oke, terima kasih. Nih ya komentarnya. Ini ada kayak tadi variabel pengunjung. Ini pakai prompt. Tadi kan pakai <laughs> confirm ya. Bu, ini nggak ditulis window, nggak apa-apa, nggak apa-apa karena dia sifatnya opsional sebenarnya ya. Nah, masih ingat ya, tulis nama Anda di bawah ini, ya di sini, gitu ya. nanti muncul di teksnya. Cetak. Hai, ingat yang ini berarti tampil. Hai, ini plus konket ya, digabungkan. Pengunjung berarti nanti ini ngambil dari sini. Nah, supaya nggak kayak tadi lagi, mungkin saya kasih br duluan, ya. Bagaimana kabarnya? Oke, ini ya. Kita coba sekarang. Ini alert. ya. Kemudian ini apa tadi deh? Confirm, ya. Nah ini. Oh, tadi di sini salah tadi ya. Cetak, kan dia. Ya di sini. Misalkan namanya uh, siapa? Cantika. Nah, saya klik Oke okay ya. Hai, Cantika. Kemola di sini ya. Saya tindakan. Nah, gini ya. Oke, ulangi ya. Satu. Lanjutkan. Oke. Ya di sini misalnya namanya Yohan. Eh, oke. Seperti itu ya. Itu hal-hal dasar ya di dalam JavaScript. Lanjut untuk yang. Hmm, Nanti di kalian coba aja ya, seperti yang di modul. Ini untuk penamaan. Kelihatan nggak, Dek? Sekarang saya buka PDF-nya. Halo? Kelihatan? di PDF. Kelihatan ya. Oke, saya langsung aja ya. Ini saya skip aja kalau untuk hal-hal yang... Nah, ini, yang ini saya skip, tapi nanti kalian bisa coba. Ini saya punya variabel depan, manajemen belakang informatika, kemudian saya concat gitu ya nama depan plus belakang, kemudian saya kasih length, panjangnya. Berarti manajemen informatika digabung, kemudian dihitung panjang karakternya, gitu ya. Nah, sekarang saya mau yang ini. Ya, yang operasi aritmetika, tapi uh, saya modif ya. Ini udah tahu ya plus, minus, kali, bagi udah tahu ya sisa hasil bagi saya coba langsung ke sini. Ini mah sederhana ya. ya. operasi aritmetika. Saya buat ini aja lagi ya. Biar nggak... Apa teh? Saya bagi lagi dokumennya. Ini saya copy lagi. English, HTML, nah ini ya, yang ini sederhana ya tadi ya cuma tambah kurang bagi kali, sudah, sudah kelihatan dek? Ini yang cetak ya, berarti yang cetak tambah ya biasa ya 15 tambah 4 15 kurang 4 gitu ya saya simpan dulu ini aritmetika nah ini ya kita coba dulu Nah, ini outputnya ya 15 tambah 4 15 tambah nah kayak tadi yang tadi saya kuliah bu tipenya berbeda kalau tipenya berbeda dia ditambah itu artinya dikonket ya digabungkan gitu ya bukan ditambah operasi metika tapi digabungkan konket nah kemudian saya punya lagi dek, menentukan yang ini pakai oh, dikremen sama increment ya benar <tuh> di sama inkremen. Nah ini ini harus tahu ya kapan kalau ada a plus plus sama plus plus a kalian bisa lakukan uh, tracing ya. Nah, oke. Okay. Ini tolong diperhatikan. Nah, ya. Oke. Okay. ini sudah kelihatan? Halo. Halo, Bu. Halo Bu. Sudah? Kelihatan? Oke. Okay. dek perhatikan. Ini ada A sama dengan 3. Perhatikan, tadi kan nggak ada var-nya ya. Berarti ini uh, sifatnya global ya. B, 6 plus A plus plus. Nah, perhatikan. Ini ada A plus plus. Ini ada plus plus A. Nah, kita lihat. A-nya pertama 3. Itu kan ya. B-nya 6A plus A plus plus. Berarti ditambah dulu baru dicetak. Atau cetak dulu baru ditambah. Kalau yang seperti ini. Ini berarti berapa outputnya? Hello. dulu pertama ya. 6 ditambah T. 3. Baru dia nambah. Berarti A-nya itu pertama dia 3. Biasa ya. Di atas. Terus A plus plus. Berarti A-nya sekarang berapa? A-nya sekarang 4. Nah, terus di sini plus 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 A. Ingat ya. A 4 gitu kan? Plus plus A, Bu. Berarti sekarang berapa DA-nya? Hanya sama dengan plus plus. Berarti berapa? Ini 5. A-nya 6 tambah 5. Berapa? 11. Berarti ini harusnya uh, 6 tambah 3, 9 sama 11. Gitu ya. Eh, kedengaran suara ibu teh? Oh, sorry, ada yang 10 plus plus a sebentar ada yang salah kan? a nya tiga oh iya ini kan a nya <laughs> sorry dia tadi a nya didefinisikan tiap ini ya tiap apa teh tiap sesi ya berarti ini uh, lagi a nya plus plus a a nya tiga ini ya ini ini yang ini udah nih udah selesai sekarang kita yang baris delapan belas a nya tiga 6 ditambah plus plus A. Berarti nambah dulu. 4. Ya kan? Ini kan A plus plus. Dia tetap 3, deh. Gitu. Baru ditambahkan. Kalau yang di sini tambahkan dulu. Jadi sekarang 4. Gitu. 6 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 10. B-nya 10. Gitu. Nah, sekarang ini. Ya. Jadi... eh nanti saya, saya ada model lagi yang kedua yang berjenjang gitu ya ini kalian perhatikan. Ini A, 3, 6. Nah, ini berapa D outputnya D? Berapa? A, min, min. Berarti A-nya sekarang 3 tetap 3 kan ya? A-nya sama dengan 3. 6 tambah 3. Berarti berapa? Harusnya B-nya? 6 tambah 3? 9. 9. Nah. Ya, ini yang keempat ya min min a berarti dua enam tambah dua jadi hasilnya b nya adalah delapan harusnya uh, berapa tadi sembilan sepuluh sembilan delapan ya sembilan ya benar ya nah contoh yang kedua mirip seperti yang atas gitu ya cuman dia nya sifatnya uh, universal nah, saya contohkan ya ini <tuh> Nah, kalau yang ini baru dia A-nya uh, apa teh dipakai untuk yang ke bawah sekalian. Ya. ya. Nah, saya copy dulu ya. Nah, ini coba kalian perhatikan ya. Kalau yang atas tadi definisinya A sama dengan 3B. Terus seperti A, ini enggak sekali. A5 B8 terus berurutan fungsi-fungsinya. Nah, ini berarti yang tadi saya jelaskan ya. Ini hasilnya nggak sama dengan ini walaupun sebenarnya secara logika ya rumusnya sama. Nih. Ini 3113. 1, 1, 3. Kita mulai ya. Bu, ini kan A-nya 5, B-nya 8. Berarti di sini berapa D? <tuh> Saya contohkan 2 ya. Berarti B-nya 8 dikurangi A-nya berapa? 5 ya? 5. Oke. Plus plus. Berarti ini 3. Sekarang A-nya jadi berapa, Dek? A-nya nambah kan? A plus plus. Berarti A-nya sekarang jadi Halo? 6. 6. 6. Terus masuk ke sini. Masuk ke sini plus plus A. Berarti A-nya sekarang berapa? 2. 7. Nih, 7. Karena pas pas A berarti dijumlah, dijumlahkan dulu. Terus B-nya, B-nya 8 ya. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Gitu. Jadi hasilnya 31. Dan seterusnya gitu ya. Kalau ini karena dia pendefinisiannya <tuh> Terus ya sampai ke bawah berarti dia dipakai satu kesatuan. Kalau yang ini sendiri-sendiri tadi ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Berarti tadi mana modulnya? Modul, modul. Terus saya mau cari nah, ini modulnya ya. Oke, ini hal-hal dasar. Saya rasa. Nah ini ya tadi dek, ya yang dilatihan soal. Saya tadi tanyakan x sama apa tadi z ya x sama z ini ya x sama z. Nah, itu nanti hasilnya digabungkan 719. Kemudian kalian perhatikan di sini. Ada ini parse in, p-nya kecil, i-nya besar. Artinya mengubah mengubah yang tadinya tipenya apa namanya? string diubah ke integer. Z ini kan dia 19 tanda kutip ya. Berarti kan dia sebenarnya dia teks gitu. Kemudian ditambahkan dengan X karena sudah di parse in, diubah integernya Z19 ditambah X7. Berarti dia langsung bisa hasilnya adalah 26 seperti ini gitu ya, seperti yang tadi. Nah, ini menghitung keliling lingkaran ini udah tahu semua ya, R itu jari-jari 10, N-nya 3, dihitung 2 kali. Nah ini tadi, math.pi, PI-nya besar, R jari-jari. Maka keliling lingkarannya Uh, ini apa ini? Kalau oh, ini tiga kali ya, berarti ya n nya Ini n tiga kali, nanti kalian coba ya, sehingga hasilnya saya langsung aja seperti ini. Ini keliling -ling lingkaran, nah ini ya hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang hmm, apa tadi? Nah, tipe data. Nah, menggunakan type of. Misalnya perancangan web pakai kutip berarti tipenya adalah string. Terus type of 134 berarti number gitu ya. True false. Nah, berarti boolean gitu ya. Ini ada window Bu sama document.read object yang tadi saya jelaskan gitu ya. Oke, kemudian ada pemilihan if ya, if bla 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 kondisinya apa atau di sini if sama else. Jadi jika enggak terpenuhi else-nya apa gitu ya. Ini saya contohkan ya, Dek ya. Ini contohnya. If ini ada di confirm apakah Anda mau masuk X atau IE ya gitu ya. Kalau misalnya dia oke, okay, berarti silakan masuk kalau dia menolak, terima kasih Anda sudah menolak. Ini aja if else gitu ya. Kemudian untuk yang for, nah ini ya for berarti dia pengulangan while sama seperti itu. Nah ini cetak. Nah ini artinya apa deh? Dia nyetak dari apa ke apa? Siapa ya? Izin ke toilet ya, boleh sih dik. Saya Ibrahim Hanifa. Ibrahim hadir. Ibrahim, ini nyetak dari berapa beberapa berapa? For, I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 5. I-nya sama dengan I plus 1. Jadi kalau, kalau masih bingung, caranya kalau saya dulu sama Excel, untuk yang awal, -awal ya, ngetris, ya, ngetris program, uh, kalian cari gitu ya, apakah ini gitu, gitu. kalau misalkan mau ini. Nah, kamu lebih kalau ngetris program seperti itu. Nah, jadi kalian buat ini apa? Oh, ada i gitu ya, increment. Terus dicek apakah i kurang dari sama dengan 5 gitu kan? Terus sekarang i-nya nambah, Bu, gitu kan? i sama dengan sorry. i sama dengan i plus 1. Nah, gitu. I-nya sekarang berapa? 1 dicek. Apakah terus ini cetak ya? Apakah satu kurang sama dengan 5? Oh iya. Berarti di sini nambah dua ya Bu ya. Cetak. Cetaknya satu. Gitu deh. Terus I-nya 2 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau mau ngetes seperti itu paling gampang. Kayak kira-kira nih. Ini mencetak bilangan berapa sampai berapa deh? Ibrahim. Ibrahim. Satu sampai lima Bu. Nah, sudah mulai paham ya. Jadi nanti kalian cek lagi oh iya nanti kalau ingin memastikan, silakan di trace ya ya nyetak 1 sampai 5. seperti itu nah, nanti kalian buat uh, ini mirip ya seperti yang for uh, for tadi dia menggunakan y ya seperti ini nah kalian buat seperti ini de uh, piramid gitu ya sebentar piramid mungkin okay, pratikumnya sampai piramid. Astagfirullahalazim. Ah, uh, saya buka iya. Terus. Hai kalau ya si ramit ya nah ini semoga sudah kelihatan ya <tuh> nah ini menghitung tinggi piramid jadi ini for dalam for gitu ya atau while dalam while gitu nanti kalian buat ya misalkan gini saya ingin membuat piramid 5 Oke berarti nanti muncul kok nggak ini sih dan muncul piramidnya gitu ya 5 ini saya pakai browser sebentar Oh, masih loading. Bentar. Oh, ntar ya, ngeleng. Oke, jadi nanti gini. Kalau yang lima itu, saya pakai PPT aja ya. Suara saya kayak ini kan ya, enggak apa-apa. Aman? Halo? Suara saya terdengar, Dek? Aman? Terdengar. Bu. Tapi tadi agak... Terdengar berdengar. ya? Oke. Okay. Dan kalau lima tadi, harusnya gini, bintang gitu ya. Ini nge-lag tiba-tiba. Lima. Nah, ini kan satu, dua, tiga, tingginya pun ada lima gitu ya. Oh, kenting. Ada yang bloknya ini. Nah nanti munculnya gini tiga ya ini berarti empat empat nah sampai tingginya adalah lima nah itu for dalam for atau nanti bisa menggunakan while dalam while gitu ya oke okay. sedikit lagi ya tadi ya if else yang belum ya if else mana tadi ya? Hmm, kok ini bisa ini ya sebentar Oke, okay, if else tadi belum ya if else ya. Halo? Belum kan ya? If else. Uh, maaf, Bu. Uh, cek suara Ibu terdengar? Iya, Bu, terdengar, Bu. Tapi ini layarnya masih di PowerPoint, Bu ya. Oh ya, 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 oke. Okay. Kita ngomongin sekarang apa tadi ke break dulu ya? Oke, okay, ini saya sekarang udah pindah ke Notepad. Sudah, Bu. Halo, udah ya? Oke, okay. language-nya HTML ya? Nah, udah sekarang kita coba untuk uh, ini ya melihat tadi yang yang tanggal sama yang sampai jumlahan ya bagaimana ketika kita punya HTML kemudian kita lakukan operasi aritmetika gitu ya sesuai dengan inputan user masukan user Kalau tadi kan kita uh, menulis variabelnya di hardcode ya di, di kode kita gitu nah sekarang kita coba untuk menuliskan nah berarti kita mengombinasikan antara HTML ya dengan JavaScript. nah masih ingat mungkin ya ketika kita membuatkan suatu apa ya HTML berarti kita kalau misalnya textbox perlu apa namanya de form masih ingat ya perlu yang namanya form berarti saya tuliskan dulu di sini formnya. nah oke okay. ini kan mudah ya Nah, coba kalian perhatikan ini ini HTML biasa ya masukkan bilangan ke satu input type ya ini name nya perhatikan name nya nilai satu saya kasih nama yang kedua name nya nilai dua gitu ya kan tombol ini untuk menjumlahkan nah ini saya simpen dulu ya deh ya menjumlahkan dua dua, dua bilangan penjumlahan itu ya, penjumlahan. Nah. Saya hmm. nah, otomatis nanti akan tampil. Nah, hanya dua sini aja, dua textbox ya. Ini belum kita proses ya. Sekarang kita tambahkan Fungsi untuk menjumlahkan, nah kita pakai function, masih ingat ya? Tadi di awal, function namanya jumlah. Ini saya langsung aja ya, ingat. Nah, ini fungsi dalam JavaScript, saya pakai kurung pasangan kurung. Nah, nilai satu, lihat dokumen dot. Nah, ini dari mana, Bu? Ngambilnya dari nama formnya nama formnya saya kasih nama form JML. Oh berarti nyambung ke sini. Dokumen form JML dot. Nah nilai satu ngambil dari sini. Nilai satu value. Kalau kalian belajar dotnet net kan kayak teks satu dot apa gitu ya. Nilai dua apa. Nah terus ini yang tadi saya sampaikan kita mengubah ya mengubah nilai yang tadi menjadi integer. Berarti parse in ingat ini p-nya kecil, i-nya besar, nilai satu berarti yang di sini ditambah parse in nilai dua. Nah ini berarti nanti sesuai dengan isian user. Misalnya masukkan bilangan tiga, ini tujuh hitung sepuluh. Nah, seperti itu ya. Ini contoh supaya dinamis. Kemudian lihat form name ini kalau HTML kan dia nggak sensitif ya. Form CML nama formnya on submit. Nah ketika submit saya manggil fungsi JavaScript yaitu fungsi jumlah gitu ya nah ini value-nya tadi hitung penjumlah seperti itu ya oke itu nanti kalian coba ya deh ya di ini ya pertemuan hari ini terus yang belum lagi apa tadi ini sudah <tuh> oh Perkalian juga sama ya, sama. Dua terakhir mungkin switch case sama tanggal ya. Saya yang switch case dulu. If tadi sudah ya, mirip-mirip ya. Nah, yang case itu mirip seperti if. Jadi dia memilih. Contohnya gini. Mungkin saya... Eh, ntar, saya buat lagi aja kali ya. Biar kalian nggak bingung ini nah ini dulu script language-nya HTML nah ini ya nah deh sekarang saya ingin memasukkan mirip yang form tadi dalam tag body form ya. ini ya tapi satu satu ini form input type, saya pilih button gitu ya, on click tanya. Nah, ini ya, jadi saya buat satu form, tipenya button ya, ini apa case ya, dot HTML. Nah, ini kalau saya jalankan ya, hasilnya sama kayak tadi ya. Mirip, tapi dia bentuknya case. Nah, gini ya, button. Nah, pilihan ini belum belum ada apa-apanya ya. Sekarang kita coba menambahkan fungsi dalam JavaScript. Nah, misalnya, saya punya fungsi namanya uh, tanya gitu ya. Nah, coba perhatikan function tanya. Saya punya variabel jawab. Pertama saya set uh, dia kosong ya, maksudnya nggak ada apa-apa. Apakah Anda senang membuat website? Nah, karena JavaScript itu sifatnya sensitif, maka saya semua jawabannya saya ubah ke to uppercase. Karena takutnya orang jawabnya oh ya gitu ya tidak kecil semua, maka saya ubah to upper case. Kemudian switch jawab. Tadi variabelnya di sini ya, jawab. Case, kalau jawabannya iya, sama dong, gitu ya. Kalau dia, ingat, ini switch, perhatikan. Case, ini titik dua ya, dia. ya. Ini kebanyakan salah di sini. Case, ya, ya, break. Nah, titik koma, yang ini. Jadi, ini satu kesatuan, ini, ya. Terus yang kedua, kalau jawabannya iya, saya juga, gitu ya, break. Kalau jawabannya tidak, iya, ya, bikin suntuk, misalnya gitu. Kalau jawabannya enggak, nah ini kenapa saya enggak, bukan enggak gini. Kenapa? Karena di atas tadi sudah di uppercase. Nah, maka kenapa di sini harus uppercase, besar semua. Ya, ya, tidak, enggak, gitu. Terakhir, lihat. Defaultnya apa? Far tampilnya, jawab dong, ya, ya, atau tidak, enggak, gitu ya. Sekarang kita coba, ya, pilihan. Apakah Anda senang membuat website? Saya jawabannya iya gitu ya. Sama dong kita. Kalau saya jawabannya asal seperti ini. Oke, jawab dong gitu. Ya. Oke, itu untuk yang case ya. Berikutnya tanggal ya. Mungkin tanggal terakhir ya. Karena kan harus praktek. Nanti lainnya minggu depan kita coba yang ini ya minggu depan kita coba apa? Membuatkan yang lain. Mungkin saya gabung aja ya di sini ya. Nah. Dek, ini untuk waktu ya, kayak tadi. Nah, far waktu saya punya new date ini newnya nya kecil semua, date-nya besar, date-nya date. date. Dokumen dot right. Nah, ini ya tanggal sekarang dia ngambil waktu get date gitu ya. Slash. Nah, nampil kan waktu get Ini waktu karena tadi variabelnya waktu ya, dia new date. Terus get month, G nya kecil, man-nya besar. Terus ini ada get full year dan seterusnya. Kita coba dulu ya. Oh, ada yang salah. Kenapa ini? Oh, ala, posisinya salah deh. Sini ya, oh, di Nah, ya, dia ngambil ya tanggal sekarang. Oh, dia lupa tadi enggak Kenapa dia ngambil dua? Karena kan indeks, karena kan bulan Maret 0 satu dua gitu ya. 0 1 2 berarti dia ngambil Maret itu dia 2. Makanya kenapa dia 31 2. Terus gimana Bu supaya nanti e, bisa kita pakai array gitu ya. Saya coba ya. Ini kenapa 2? Karena 0 itu Januari, 1 Februari gitu ya. 2 Maret dia mau dari indeks yang ke-0. Nah, sekarang e, supaya bisa kita harus pakai array di sininya. Bentar pakai re-nya enggak ada ya. Di modul ada kok ya itunya. Uh, kalau pakai re, jadi kita definisikan hari misalkan kalau pakai re minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya gitu ya. Kalau bulan Mbak Januari dan seterusnya gitu ya. Oke, re. Entar saya cek dulu. Oh, Bentar, kalau ini, hmm. oke, nah ini ya. Tadi piramid belum ya, sebentar. Semoga ini muncul. Tadi lemot tiba-tiba. Nah. Dah. Oke, okay, sudah kelihatan beda. Saya kopas di sini ya, deh ya. Di sini. Nah, ini saya definisikan, ya. Oh, udah, udah. Nah, kelihatan semuanya? Halo? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ini re. Waktu sama kayak atas, ya hari saya new re. Jadi dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu. Kalau bulan juga sama, Januari, Februari, Maret. Nah, bedanya apa Bu dengan ngambil yang di atas? Coba lihat perhatikan bedanya. Hari tanggal ini pakai kalau kan biasanya waktu dot day gitu ya. Nah, karena saya pakai re ini, oh hari, hari itu dari variabel ini gitu ya. Waktu dot get day. Ini Ingat kalau kita pakai mereka pakai, pasti pakai apa kurung siku ya. Nah, ini kurung sikunya apa? Berarti hari yang ke-0, hari yang ke-1 nanti ditransformasikan, dikonvert ke yang sini gitu. Jadi enggak pakai enggak pakai kata 31/2 enggak. Nanti munculnya 31 Maret gitu ya. Nah, sama bulan juga sama. Di sini bulan waktu get man. Ya. Sekarang kita coba. Jadi mana ya? Oh, tadi di sini ya. Nah, langsung ya. Hari Kamis kok kayaknya kecil sih. Oh, Kamis. Nah, saya pakai apa ya? BR ya. Nah, nah, hari Kamis bedanya sama yang atas, dia langsung di-convert ya ke teksnya tadi. Sirenya 31 Maret 2020. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan Mangga. Halo. Tadi ini aman. Halo, Dek. Aman. Tadi ini semoga aman, ada bu. error. Aman ya, oke. Okay. Berarti kalian nanti saya convert dulu videonya. Silakan praktek sesuai yang di modul ya, nggak jauh beda sama yang saya sampaikan hari ini. Oke. Okay. Dia ada yang di blok ya. Hmm. Nah, muncul ya. Tadi di blok sama sini ya. Oke, yang tadi saya sampaikan ya, deh Coba perhatikan dikit lagi. Tadi di bloknya belum saya okein. Okay Kadang gitu ya settingannya. Nah, saya tadi pilihannya ya. Eh, apa teh? Lima. Ya, oke. Maka dia akan membuat tingginya. Mati kok hilang lagi deh. Tadi udah muncul ya? Ini udah di setting. Set can send. Oke. Okay. Muncul. Nah ini ya. Berapa meter tinggi piramid? Misalkan 6 deh ya. 6. Dia buka jendela baru. Atau boleh jendela yang sama dengan ini. Dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini for dalam 4. Ini, ini tugasnya ya nggak ada di modul kalian kre ke, buat gitu ya for dalam for boleh pakai while dalam while ya mungkin itu ya praktikum pada hari ini langsung dipraktekkan maksimal mengumpulkan hari minggu ya prakteknya semoga ada manfaatnya saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Ya. Kodingannya Waalaikumsalam. enggak, enggak enggak itu. Berarti banyak. minggu depan kita masuk minggu ke-10 ya, Bu. Ah, oh, iya. Jadi kalau sekarang itu ternyata 16 pertemuan. Jadi UTS dihitung satu pertemuan. Gitu. UAS mm -hmm. juga sama. Sebenarnya enggak jauh beda sih tetap 14 pertemuan, tetap 14 pertemuan kuliah praktikum, tapi UTS sama UAS-nya dihitung pertemuan dua. Totalnya kan berarti 16 ya. Sama aja kan sebenarnya ya. Gitu. Yeah berarti di bulan ramadan ini kita ya rancang web itu tiga kali pertemuan ya bu? Pokoknya hmm? nanti langsung UAS ya enggak ya? <tuh> Tantar saya lihat jadwal dulu. <tuh> <tuh> Jadwalnya itu nanti kalian e sebentar. Kalau di sini ramadan itu itu kan kita sampai sekarang pertemuan ke-9 ya terus 10, 11, 12. Iya, berarti setelah lebaran masuk lagi ya, tapi setelah lebaran itu masuknya online gitu. Karena supaya kalian mas apa ya? space uh, waktunya menjadi rumah gitu kemarin sih. Jadi, setelah lebaran nggak usah balik ke Bogor gitu nih. Jadwalnya untuk yang kalian UAS itu 8 sampai 18 Juni, ya kan? Nah, terus pertemuan sekarang ya mulai 31 Maret, ya. Libur Lebaran, udah tahu ya? Libur Lebaran ya. Libur Lebaran. Lebaran ya. dari tanggal 25 ya, Bu. Iya, sesuai jadwal IPB aja. Kita ngikut di sana, soalnya Iya. Mana nih ya? Berarti yang di Ramadan ini pertemuan 9 sampai sama 11 gitu Ibu. Ya, eh oh, sekarang pertemuan 9 ya, selalu TS terus 10, 11, 12 sampai 12, Dek. Nah. Tahu saya nanti setelah lebaran kalian enggak ada offline, online online karena diharapkan ya ujiannya di sana gitu ya itu mungkin nanti kalau ada informasi perubahan jadwal saya konfirmasi di grup ya oke okay. baik ibu terima kasih bu ah, terus yang kedua ya. tetap aktif ya dea di grup ya sehingga nggak ada alasan kayak kemarin ya <laughs> bu belum isi PBM bu belum apa gitu ya <laughs> tolong ini lagi ya apa teh namanya lebih care ya akhirnya kemarin saya konfirmasi ke Ibu Pusat. dibukain ya sampai hari ini semoga hari ini sudah semuanya mengisi oke kecukupan ya teman pada sore hari ini ya terima kasih saya tutup lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya izin stop break